Usia 50 gimana? 50 tahun alhamdulillah sehat. Alhamdulillah rezeki makin bertambah dan walaupun enggak ada anak, tapi tetap kita berharap ya semoga Allah mengerti gimana aku mencari tangga, gimana aku mencari uang untuk keluarga dan untuk semua. Banyak berantemnya. Kalau dibilang 1 tahun mungkin 8 bulan berantem. Enggak dong, setiap sebulan berantemnya 6 kali aku lihat. Jadi sering berantem. Sering berantem. Mungkin itulah proses, ya, dari proses tapi itu kata orang emang bumbunya jadi kangen. Emang kan kita LDR-an. Aku cemburuan orangnya. Namanya wajar dong. Dia enggak ada kabar aku nanya. Tapi sempat akhir orang enggak mau dicemburuin gitu. Aku nih orangnya cemburuan itu aja sih ya. Berantemnya dari situ. Salah paham itu pasti ada gimana ada masalah anak juga, tapi udah itulah udah aku clear gitu kan ya. Sekarang sih akhirnya aku minta air maaf ya anakku juga minta maaf aku sama air, kita saling memaafkan kejadian yang udah yang kita lewatin aja gitu. Udahlah gitu kan, mau kita akhirnya baik-baik aja. Kenapa uangnya di Bogor? Aku kerjanya di Bandung. Bandung, karena dia kan kerja di asuransi ya. Jadi aku sama air, tapi air ke Bogor kadang-kadang sebulan 2 kali 3 kali ya, terlalu ke Bandung. Karena enakan begitu, seperti itu tidak bertahan lama kok seperti itu. Orang yang punya satu rumah pasti berantem terus. Tapi kan cemburuan kok. Hah? Tapi kan kok cemburuan? Video call. Bandung Bogor berapa jam sih, Pi? 2 jam. 2 jam. Dia sering ke Jakarta kok, dia sering ke Bogor. Dapat kado apa dari? Ya. Harga nggak jadi masalah yang buat aku, yang penting keikhlasan akhir ngasih adik aku laki-laki yang udah ngasih cincin aku ini akhir jadi kado ulang tahun plus NF-nya. Cincin kan? Atau ini hilang? Barang apa? Akhir mana nggak? Barang hilangnya barangan dia kok. Barangan dia di mobil bener-bener hilang. Bener-bener. Gak tahu siapa yang nyolong. Tapi senang mantan-mantan aku tadi datang. Udah diwawancara tadi. Enggak jelas akhirnya. Enggak datang tadi. Hah? Katanya kan juga datang. Juga datang. Mantan ayah datang. Malah cantik katanya akhir mah. Mantan aku datang bagus dan pengen semua ya alhamdulillah. Mereka bersyukur aku sih apa namanya bersyukur terus kepada sahabat Po, benar enggak sih Po minta kadonya mentah? Uang. Iya. Tadi teman-teman aku. Ini mah paling cerita. Iya. Mau tahu yang paling cerita. Nah, barang banyak. Sepatu, baju, semua aku udah banyak banget. Berapa lemari sepatu juga yang mau aku barang. Pernah dapat kado nggak pakai? Pokoknya cukup bahagia banget ya duit karena aku harus bagi rumah saudara. Jadi aku juga udah duit juga. Aku gedungnya bayar sama cateringnya. Dan dia akan cari ibunya sendiri. Di saat dia akan menikah dia akan sadar walaupun sekarang dia punya ibu angkat tapi tidak seperti ibu kandung. Ubi punya ibu angkat. Ubi setuju sama Aher, setuju. Cuma dia bikin banyak omongan-omongan yang takut dia aku tinggalin gitu. Aku sepele itu ya. Aku undang dia mau datang nggak tolong lewat Ubi karena aku mau yoga pun aku undang mama. Malah yoga mama mau kado apa? Tapi yoga kerja mama yoga lembur ya udah. Fitri nggak datang nggak apa-apa. Yang Ubi emang udah jadi bahan omongan orang banyak. Katanya ibunya yang salah. Aku terima salah. Dibilang aku orang tua yang salah. Aku terima. Karena gimana pun Ubi itu anak kandung aku. Aku nggak mau jelekin dia juga. Sejelek-jeleknya anak tidak mungkin orang tua untuk menjelekin anaknya. Walaupun anak benci sama aku. Aku tidak benci sama aku. Aku cuma doain kok. Semoga rezeki dia banyak. Semoga dia kerja terus. Semoga jadi anak yang soleh dan ingat orang tua. Dia akan melahirkan juga akan seperti ibu. Dia seorang perempuan, dia akan melahirkan. Gimana rasanya melahirkan? Gimana sakitnya melahirkan? Gimana cari uang? Sampai dia tumbuh besar, dewasa, aku jadi kepala, jadi kaki untuk nyari uang seorang diri. Tadi lihat kan liputannya, aku nyari jadi pembantu, jadi tukang sayur hanya untuk kuliah anak-anak aku. Tapi kalau anak-anakku seperti ini, di hari bahagia ini tidak datang, ya aku gak mau sedih, aku mau terbahagia. Yang penting Allah dengar doaku, semoga anakku sehat terus dan Ulfi mendapatkan rezeki yang banyak. Kalau emang mamanya salah, mama minta maaf sebesar-besarnya sama Ulfi karena tidak luput dari dosa ya, ucapan atau apapun orang tua. Aku gak mau durhaka, aku gak mau anakku durhaka. Aku tetap mau perjuangan anakku gimana pun, seburuk-buruk anakku menurutnya itu tetap anakku dan seburuk-buruknya akhir adalah pasangan aku.
Oke, tapi kalau hari lahir? Nggak ada, udah nggak ada. Udah nggak ada? Dari lebaran. Oh, tapi kok ini? Nggak ada, cuma Ufi nggak ada? Nggak ada. Aku siaran di TV, Ufi kata udah punya anak. Itu alasannya apa, Ufi? Kok tau nggak? Jenuh sama aku sebagai orang tuanya yang bilang orang hanya dengar laki-laki muda terus, laki-laki muda ya. Jadi Ufi nggak tahu sifat mamanya harus seperti apa, harus aku harus bagaimana. Aku harus sehat seperti apa, aku semangatku siapa, dia gak ngerti. Semua orang pasti punya penyemangat ya. Di saat ini akhir penyemangat aku ya, Ulfi harus paham itu. Tapi aku tahu kenal. Nanti aku kenal ibu angkatnya, kalau Ulfi aku ngerti. Semoga ibu angkatnya Ulfi bisa mengajarkan gimana letak surga itu ada di kaki seorang.